Fakta siswi SMA lakoni tes kehamilan sebelum dan sesudah PKL. Tujuan sebenarnya terkuak. Inilah fakta siswi SMA lakoni tes kehamilan sebelum dan sesudah PKL. Tujuan sebenarnya dari kegiatan tersebut pun dikuak. Viral di media sosial aksi tes kehamilan yang dilakukan sebuah sekolah. Tes kehamilan tersebut dilakukan sebelum dan sesudah siswa menjalani masa praktik kerja lapangan atau PKL. Melansir dari Tribun Style, kegiatan tersebut diawasi langsung oleh para guru perempuan. Adapun tes kehamilan dilangsungkan di area dekat kamar mandi sekolah. Video yang diunggah oleh salah satu akun Twitter @boladunia26 pada Jumat 15 Desember 2023. Kebijakan tersebut diduga bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat siswa dilepas PKL. Teruntuk yang masih sekolah, fokus sama sekolahnya dulu ya, jangan nakal, isi narasi dalam keterangan unggahan. Video berdurasi 13 detik tersebut viral di media sosial. Nampak sejumlah siswi sedang mengikuti tes kehamilan. Mereka didampingi oleh sejumlah guru perempuan. Proses tes tersebut terlihat berlangsung di depan area toilet, memungkinkan para siswi untuk dengan mudah memeriksanya. Para siswi masuk secara bergantian ke dalam kamar mandi untuk melakukan tes kehamilan. Sedangkan sejumlah guru menyiapkan meja dan perlengkapan tes kehamilan, termasuk tes pack dan wadahnya. Kabarnya sekolah tersebut menerapkan kebijakan memeriksa kehamilan bagi siswi yang akan melangsungkan PKL. Kegiatan tes kehamilan ini juga akan dijadwalkan untuk melakukan kembali setelah para siswi menyelesaikan masa PKL mereka. Aktivitas tersebut diduga terjadi di salah satu SMA di Sumatera Barat. Para netizen ramai mengomentari unggahan tersebut.